Menanggapi kembali maraknya perundungan di institusi pendidikan, Komisi 10 DPR RI mendorong perbaikan pola komunikasi berkelanjutan antara anak, orang tua, dan guru. Pasalnya, anak harus diberi ruang bicara untuk menyampaikan kegelisahan dan permasalahan yang dihadapi untuk mengantisipasi perundungan. Baru-baru ini, kasus perundungan kembali marak bahkan hingga mengakibatkan adanya korban jiwa. Anggota Komisi 10 DPR RI Desi Ratnasari mengatakan, Pola komunikasi perlu diperbaiki baik di rumah ataupun di sekolah. Menurutnya, peran orang tua penting untuk membuka ruang komunikasi yang aman dan nyaman serta untuk mengenal pribadi anak lebih dalam dan mengenali potensi kegelisahan yang dialami. Komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua di rumah dan juga komunikasi yang berkesinambungan antara orang tua dengan institusi pendidikan dalam hal inilah gurunya yang memahami bagaimana keseharian anak kita di sekolah. Ini juga harus berkesinambungan terjadi sehingga apapun yang terjadi dengan anak kita dalam konteks eh, prestasi yang menurun, dia mengalami kesulitan belajar atau kemudian dia juga mengalami kesulitan untuk membangun relasi dengan kawan-kawannya di sekolah, ini juga menjadi terdeteksi lebih awal oleh kita. Jadi kita tidak serta-merta harus menyalahkan anak, uh, tapi kita juga sebagai orang tua wajib mengintrospeksi diri. Lebih lanjut, Desi menyebut orang tua, guru, dan pemangku kebijakan di sektor pendidikan harus menjadi contoh yang baik dalam hal karakter, ahlak, hingga cara menyelesaikan masalah untuk meminimalkan kegelisahan yang berujung pada perundungan. Dari Bantul, Yogyakarta, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan.